Selamat siang pemirsa, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Kota pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 akan menginformasikan kepada Anda situasi jumlah penumpang dan angkutan umum tepatnya di Terminal Induk Kota Bekasi menjelang hari libur panjang di akhir tahun 2018 ini. Untuk jumlah penumpang antar daerah hari ini terpantau sudah mulai meriah. Mereka menggunakan bus antar kota antar provinsi yang telah standby di Terminal Induk Kota Bekasi. Untuk penumpang lokal yang akan berpergian menggunakan angkutan umum juga terlihat meriah. Sementara untuk angkutan umum baik bus maupun angkot terlihat standby menunggu penumpang sesuai tujuan mereka. Terpantau juga petugas-petugas baik dari Polri, Dishub maupun petugas terminal siaga menjaga dan siap melayani warga masyarakat yang akan berlibur. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan selalu waspada. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Bersama saya, Bribda Gita, Bekasi Kota, melaporkan.